Kelompok Hamas menunjukkan rekaman memperlihatkan kerasnya perlawanan terhadap tentara Israel di perbatasan. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 16 Oktober 2023. Sejumlah pria bersenjata lengkap tampak merangsek masuk ke wilayah Israel. Mereka juga meluncurkan serangan menggunakan pelontar granat. Tembakan hingga ledakan terdengar jelas dalam rekaman. Serangan ini disebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina. Bahkan terbaru sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel yakni Ashdod dan Be'er Sheva. يلا وين التأمين وين الأربجة والحاجة تخش صح؟ يلا يلا يا شباب يلا همتكم همتكم طوخ على السيارة السيارة يا رجل خش يا رجل خش خش فتحك روحه بسم الله يلا يلا بسم الله فاتحين الله أكبر نحن في عقل تاريخ Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.